Sekiranya kita memudahkan urusan seseorang lain yang berpuasa itu untuk berbuka puasa, kita juga bakal dapat pahala yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Saya Ustazah Hidayah dan insya-Allah hari ini saya kembali bagi siri video tips berjaya Ramadan ini. Dan topik pada hari ini adalah Ramadan tapi tidak boleh solat. Jadi ini adalah satu perkara, satu persoalan yang sering diajukan dan sering ditanyakan khususnya bagi sahabat-sahabat wanita kita di mana jika mereka datang bulan ataupun sekiranya mereka melahirkan dan sebagainya dan tidak dapat melakukan amal ibadat berpuasa dan tidak boleh solat pada bulan Ramadan. Mereka sering bertanyakan soalan-soalan seperti apakah amal ibadat lain yang boleh mereka lakukan sekiranya perkara ini berlaku kepada mereka. Jadi indahnya agama Islam ini di mana Allah Subhanahuwataala tidak menghadkan amal ibadat Ramadan itu hanya kepada berpuasa dan solat. Ada juga perkara dan amal-amal ibadat lain yang kita tetap boleh lakukan sebagai seorang wanita di bulan Ramadan sekiranya kita tidak dapat melakukan perkara-perkara tersebut. Tip yang pertama adalah untuk mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sekiranya kita tidak dapat melakukan amal ibadah seperti berpuasa dan solat, kita tetap boleh berinteraksi dan mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahuwataala menerusi Al-Quran. Izinkan saya untuk kongsikan sebuah ayat daripada surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahuwataala menyebutkan auzubillahi minasyaitanir رمضان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Di mana ia bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi hidayah ataupun menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi di sini kita dapat memahami bahawa di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang Ramadan, ia menitik beratkan kepentingan Al-Quran dan kepentingan kita saling mengerat hubungan kita dengan Al-Quran tersebut kerana Al-Quran itu dipenuhi dengan kata-kata Allah Subhanahuwataala dan banyak sangat pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada Al-Quran. Tip yang kedua adalah untuk kita belajar dan menimba ilmu dan pada bulan Ramadan yang sungguh unik dan sungguh berbeza berbanding dengan bulan-bulan Ramadan yang dahulu, kebanyakan di antara kita sedang stay at home ataupun sedang duduk di rumah dan juga work from home iaitu kerja daripada rumah. Gunakan peluang ini untuk menghadiri kelas-kelas ataupun ceramah-ceramah online supaya kita dapat belajar dan menimba ilmu tersebut. Perkara ini dapat dicapai sekiranya kita menggunakan wadah-wadah yang sedia ada seperti YouTube, Facebook, Instagram, webinars dan sebagainya untuk menimba ilmu supaya kita tetap dapat memanfaatkan bulan Ramadan walaupun kita tidak boleh solat, walaupun kita tidak boleh berpuasa. Yang ketiga adalah untuk memperbanyakkan mengingati Allah dan memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Kita tetap boleh mengingati Allah dan kita tetap boleh berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Izinkan saya untuk kongsikan sebuah ayat daripada Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 186 di mana Allah Subhanahuwataala menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Bermaksud dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku maka sesungguhnya aku sentiasa hampir, aku memperkenankan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Masya Allah, sangat indah ayat ini di mana Allah SWT mengingatkan kita kepentingan untuk sentiasa berdoa, bermunajat dan mengingati Allah SWT kerana Allah itu sangat dekat dengan kita dan Allah SWT sentiasa sedia menerima dan mendengar doa-doa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Tip yang terakhir untuk kali ini adalah untuk kita memberikan makan kepada mereka yang berpuasa. Kita juga tetap boleh memperoleh pahala seperti mana mereka yang berpuasa menerusi menghidangkan makanan untuk mereka, sediakan makanan untuk mereka, memasakkan untuk mereka. Senang kata, sekiranya kita memudahkan urusan seseorang lain yang berpuasa itu untuk berbuka puasa, kita juga bakal dapat pahala yang sama. Dan sekiranya para sahabat sekalian bersendirian di rumah ataupun di rumah tiada yang lainnya yang berpuasa atas sebab-sebab tertentu, kita juga boleh mencapai tip ini dengan mencari tahu rakan-rakan yang lain ataupun jiran sahabat-sahabat yang lain di luar
luar sana yang sedang berpuasa juga. Dan kita tetap juga boleh mengirimkan makanan untuk mereka menerusi GrabFood, Foodpanda, Deliveroo dan sebagainya. Atau cara yang lainnya, kita juga boleh menyumbang kepada badan-badan ataupun inisiatif seperti Buka Puasa SG, di mana mereka menyediakan buka puasa bagi mereka yang memerlukan dan juga mereka-mereka yang tergolong daripada frontliner dan sebagainya. Jadi dalam masa kita menyumbang, kita juga akan dapat pahala yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi itu sahaja sahabat untuk video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ramadan Karim sahabat, dan semoga terus kekal positif, insyaAllah.